Shalom, selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, saya mau mengundang Bapak, Ibu semuanya untuk mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga juga. Kau perkenankan kami Tuhan pada pagi hari ini bangun dari tidur kami dan kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, terang di tengah-tengah jalan kami melalui firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan waktu kami untuk memuji Engkau melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, Selasa 23 November 2021, tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, begitu kita bangun dari tempat tidur kita, kita sudah disapa oleh berbagai macam kebaikan Tuhan. Tentu jika kita ditanya, apakah kebaikan Tuhan yang kita rasakan pada pagi hari ini? Pasti jawaban kita banyak dan berbeda-beda. Alasannya karena tidak ada satupun dari antara kita yang menjamin bahwa kita bisa bernapas, bisa sehat, bisa bangkit dari tempat tidur kita dan bisa merencanakan segala aktivitas kita di luar apa yang sudah terencana. Karena melalui firman Tuhan, kita benar-benar diingatkan akan kebaikan Tuhan. Namun yang paling sering kita lalai dan tidak mengerti akan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Coba kita tanda kutip itu. Kita sering lalai dengan kebaikan Tuhan. Itu karena apa? Mari kita jawab di dalam hati kita. Pemazmur mengajak kita untuk melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Dan tidak ada dari satu sisi yang lain, dari satu sisi manapun, kebaikan Tuhan itu tidak memberikan sukacita bagi kita. Namun kita harus melihat kebaikan Tuhan itu saat kita punya persoalan kehidupan. Ini yang perlu kita rasakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita sering mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu hanya saat sukacita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita supaya apapun persoalan hidup kita, apapun keadaan hidup kita, kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi pernahkah kita berada dalam satu kondisi yang tersulit atau punya persoalan hidup yang begitu berat dan kita sungguh-sungguh berkata, ya Tuhan, memang Engkau sungguh baik bagiku. Seorang hamba Tuhan pernah berkata kepada saya seperti ini. Jika kita belum sungguh-sungguh mengiring Tuhan, pasti kita tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan, pasti kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi semakin kita hidup dan sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita akan semakin merasakan kebaikan Tuhan setiap saat, sehingga apapun yang kita hadapi, baik itu suka,
baik itu persoalan hidup seberat apapun, pasti kebaikan Tuhan akan segera menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemazmur mengajak kita untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Memang sejak anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan dan dididik di tengah-tengah sekolah minggu bahwa Tuhan itu selalu mengajarkan yang baik dan Tuhan itu adalah baik. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu tiada bandingnya. Atau pernahkah kita begitu kita bangun dari tidur kita langsung mengucap syukur? Kalau kita sudah merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu, bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan itu, apakah kita pernah langsung beraksi? Begitu kita bangun dari tidur kita, langsung berdoa, mengucap syukur, langsung berdoa dan memanjatkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dapat merasakan sinar matahari pagi, menghirup udara segar di pagi hari, melihat istri kita, melihat anak-anak kita, melihat keluarga kita, melihat teman-teman kita, bahwa itu adalah semua karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Apakah saudara pernah tersentuh hatinya, begitu melangkah, bahwa itu adalah rencana Tuhan, rencana kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Karena itu, Mazmur mengingatkan kita supaya kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mengecap dan melihat kebaikan Tuhan merupakan kegiatan yang menggunakan indera kita. Mungkin kita perlu menambahkan kata kerja selain mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, yaitu mendengar dan merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun mau tidak mau harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan meninggalkan pilihan menjadi suatu keharusan. Karena Tuhan akan menjanjikan jalan yang selalu mulus dan lancar bagi kita, sekalipun kita harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan memiliki musuh atau tantangan. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa walaupun musuh kita banyak, Tuhan akan melindungi kita. Walaupun rintangan dan tantangan kita banyak, tapi ada Tuhan yang berada di sisi kita, mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Sehingga pemazmur firman Tuhan mengatakan di ayat 9b itu, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya dapat dirasakan melalui perlindungannya, tetapi juga karena berkatnya yang diberikannya kepada kita. Bahwa berkatnya adalah berkat yang tidak berkekurangan, tentu hanya bagi orang yang percaya. Karena itu, pemazmur firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada dua kunci utama untuk mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memiliki sikap hormat dan juga berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan inginkan. Kita memposisikan Tuhan
sebagai Tuhan yang berkuasa, sehingga kita tidak perlu menciptakan Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga hanya satu Tuhan yang kita takuti, yang memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita, di mana kita hanya di dalam Tuhanlah mendapatkan keadilan, dan hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di samping takut akan Tuhan, kita akan mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu bersembunyi sehingga harus dicari, tetapi memiliki kerinduan untuk bertemu setiap saat dan tidak pernah meninggalkannya, sekalipun dari awalnya kita bersekutu di dalam rumah, ketika kita keluar rumah maka Tuhan kita tinggalkan di rumah, tidak seperti itu. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, dan kita harus selalu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan adalah memiliki waktu untuk bersekutu dengan Dia. Sama seperti rusa yang begitu haus dengan air sehingga dia mencari sumber air tersebut, demikianlah kita merindukan Tuhan sehingga kita mencari Tuhan dan memiliki konsep bahwa kita takut akan Tuhan bukan karena memposisikannya seorang Tuhan yang kejam, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kebaikan, sukacita kepada kita melalui berkat-Nya. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga pasti akan berkenan untuk kita temui. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan juga akan menggenapi janji-janji-Nya, yaitu menemukan kepada kita atau memberikan kepada kita pengharapan-pengharapan yang pasti. Selamat beraktivitas, hiduplah dan berkaryalah bersama Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan memuji namamu, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas kami melalui napas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kebaikan-Mulah Tuhan memperkenankan kami hidup di dalam kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mengandalkan kebaikan Tuhan untuk menyapa semua jemaat-Mu, supaya memberkati semua jemaat-Mu dalam aktivitasnya. Dan kami juga bersyukur Tuhan, betapa baiknya Tuhan, kami menyapa saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan, pada apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, begitupun beratnya persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi, biarlah kebaikan-Mu mereka rasakan. Biarlah Tuhan yang menyentuh tubuh mereka yang sakit, menolong mereka dari setiap pergumulan dan persoalan hidup. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, ketika hidup kami penuh dengan damai dan sukacita, biarlah Tuhan memperkenankan bangsa dan negara kami ini hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang menyapa setiap jemaat warga negara kami ini, supaya beraktivitas dengan bijaksana, melakukan segala kegiatannya, supaya satupun dari antara warga ini tidak ada yang dapat memprovokasi, karena hidup kami lebih penting untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami,
Kami juga berdoa Tuhan bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah berlalu dari gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus untuk menyatakan firman dan membawa terang dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang menyapa setiap umat, begitu juga para hamba-Mu, dan terkhusus kepada pimpinan gereja. Berkati mereka dalam segala programnya. Biarlah Tuhan yang menyentuh setiap jemaat untuk mendukung program-program yang baik yang dilakukan oleh pimpinan gereja. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu gereja HKBP Surabaya. Kami berdoa buat pimpinan jemaat-Mu, buat perhaladomu, semua Tuhan jemaat di dalam segala pelayanan, terkhusus program Pesta Huria yang akan kami laksanakan pada tanggal 28 ini tuh. Kami yakin dan percaya bahwa kebaikan-Mu telah kami rasakan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang membukakan hati kami untuk memberikan persembahan, dukungan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu melalui persembahan-persembahan kami Tuhan, melalui sukacita kami Tuhan. Tolong ingatkan kami akan kebaikan Tuhan, supaya satu pun dari antara kami tidak pernah beralasan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas dan tetap berdoa. Jangan lupa lakukan prokes untuk melindungi kesehatan tubuh Anda. Semangat selalu, hidup dan berkarya di dalam Tuhan. Horas, Horas.